Ya. Pantes. Tapi bisa. Ganjel nih kayaknya. Dia takutnya sama berarti kayak sampai apa? Kayak kita sarap kejepit ini. Iya. Jangan tuh kasih ya. Hah? Pinggang mungkin ya, pinggang. Kalau saya tadi napas panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi baru aja hari ini saya dapat musibah, teman-teman. Jadi memang musibah nggak ada yang tahu ya kapan datangnya, rezeki dan ajal maut nggak ada yang tahu. Salah satunya ini, teman-teman. Jadi saya itu mau berangkat ke rumah sakit jiwa, ke RSJ jam 2 pagi itu kita mau ke Bogor, mau jemput Karsini dan Pak Umar, karena Pak Umar dan Karsini itu udah stabil, udah bagus. Jadi karena memang sekarang kan arus mudik yang padat ya di Jakarta Cikampek, karena kita arah Karawang, jadi kita mau berangkat tuh pagi, teman-teman. Pagi, jadi biar subuh tuh udah ada di Karawang gitu. Tapi dengan schedule kita mau berangkat pagi, ternyata Allah berkata lain, Allah tidak mengizinkan mungkin kita untuk berangkat sekarang. Dan saya kecelakaan, teman-teman. Kecelakaan yang mungkin ya di sini nggak bisa menyalahkan benar atau salah ya, namanya musibah kita nggak ada yang tahu. Jadi saya itu menghindari lawan kecelakaan saya gitu loh, menghindari lawan kecelakaan saya. Akhirnya saya terpental itu ke kanan, terpental itu ke kanan, tapi yang sakit ini saya di kiri gitu loh. Akhirnya udah saya terbaring di situ, di mana di jalanan banyak orang rame, dan itu posisi jam 2 pagi itu kan rame, bukan belum rame lah, malah masih sepi lah. Orang bangunin sahur aja belum ada, bangunin sahur itu kan jam 3. Akhirnya nunggu ambulan itu sampai terbaring di jalan saya 1 jam lebih, dan saya udah ngerasain sakit banget kan. Akhirnya ya udah, untungnya itu masih ada untungnya, teman-teman. Musibah ini untungnya itu kejadian itu nggak jauh dari rumah, dan alhamdulillah Bu Bidan langsung menghampiri, langsung datang gitu, langsung telepon keluarga saya, keluarga semua sono sini datang lah semuanya. Dan orang-orang di situ itu nggak berani ngangkat saya karena saya ini merasa sakit di tulang belakang ini. Akhirnya setelah 1 jam lebih saya di bawah di jalanan itu terkapar, ambulan datang, langsung kita dibawa ke rumah sakit di Pasar Minggu ya. Pasar Minggu langsung masuk IGD, teman-teman. Masuk IGD. Ya udah, itu udah macam-macam lah orang penyakit di situ kan. Udah ada yang batuk-batuk apa semuanya segala macam.
Jadi yang pasti saya itu udah deg-degan banget karena jujur saya itu belum pernah sama sekali seumur hidup saya belum pernah sama sekali masuk IGD. Dan biasanya kita itu nganterin orang nganterin ODGJ ke IGD. Nah, sekarang kita saya yang malah masuk IGD gitu loh. Makanya ini mungkin skenario Allah ya yang enggak bisa kita prediksi. Jadi akhirnya selama itu saya di IGD kurang lebih 30 menit lah diam dulu di situ. Akhirnya saya dikasih infusan obat anti nyeri di situ sama obat mah. Karena takutnya nanti kan saya makin nyeri. Jadi yang kena itu di sini kata dokter nih. Ini tangan sini sama di tulang sini nih. Tulang belakang sini. Pada awalnya itu kaki saya ini sakit. Kaki yang kiri ini sakit banget. Jadi diangkat gini gak bisa. Tapi setelah dikasih infus di tanganlah di IGD, itu udah agak mulai bisa gerak-gerak lah yang kaki kiri. Nah, tapi yang kanan ini gak bisa. Akhirnya, oh ini harus di ronsen. Ya udah kita ronsen di rumah sakit itu. Pas di ronsen saya udah deg-degan aja kan. Udah deg-degan. Saya bilang, dok ini gak apa-apa kan, gak apa-apa kan. Ya kita berdoa aja ya gitu. Saya didorong-dorong gitu loh. Akhirnya ya udah saya masih nggak nyangka gitu loh. Saya belum pernah soalnya kayak gitu. Akhirnya ya udah di ronsen di situ. Setelah di ronsen saya nanya sama dokternya, udah tenang aja mas katanya. Gimana dok, ada yang patah gak atau ada yang geser gak? Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang patah dan nggak ada yang geser. Cuman mungkin memang tulang ini saya ini retak ya, bukan retak sih apa, kayak memar lah gitu. Akhirnya setelah di ronsen tidak ada apa-apa, saya masih nggak percaya karena ini masih sakit saya ini. Masih sakit, alhamdulillah lah gitu. Bukan nggak percaya, alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ada yang patah. Akhirnya udahlah, kita coba ikhtiar lagi, kita ke pengobatan patah tulang Haji Naim di Cilandak. Akhirnya deket dari rumah sakit itu, kita ke Haji Naim. Setelah itu udah diurut sedikit, katanya ini ada yang retak di sini, di belakang sini ada yang retak. Jadi harus balik lagi nanti ke sana tuh mungkin sekitar 4 atau 5 hari ke depan. Karena ini momennya lebaran ya teman-teman. Momennya lebaran jadi semua juga pada penanganannya ya mungkin slow respon ya. Mereka pada punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi ini nih yang di mana? Yang di perut nih. Ini tulang sini nih. Tuh, ini saya rada sakit. Soalnya tumpuannya cuma di kanan doang nih. Tuh. Ini terus kelihatan enggak? Terus yang ini di kanan juga nih, di kaki di tangan kanan. Ini kalau yang tangan kiri agak sulit buat di ini. Tuh. Ini agak sulit buat ini. Tuh. Jadi minta doanya teman-teman, semoga saya cepat pulih dan bisa turun lagi ke jalan gitu loh. Tadi juga kita udah konfirmasi sama pihak RSJ. Pihak RSJ juga memaklumi. Ya udah akhirnya nanti tunggu kondisi Mas Adib udah membaik aja baru dijemput. Ya udah akhirnya setelah itu udah diizinkan pulang oleh IGD, kita ke Haji Naim udah setelah itu diperban semuanya baru kita pulang. Dan sekarang saya istirahat total lah gitulah. Gitu dan enggak perlu rawat inap ya teman-teman. Alhamdulillahnya karena saya udah mikir aduh patah nih. Waduh lumpuh nih. Jujur saya mikir udah kayak gitu aja. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa. Namanya di jalan kita enggak ada tahu namanya kecelakaan, kita ditabrak ataupun kita yang nabrak. Itulah kita enggak ada yang tahu di jalan tuh kan. Akhirnya ya udah semua udah beres. Sekarang saya minta doanya kepada teman-teman semua. Semoga saya cepat pulih dan bisa turun ke jalan lagi. Dan mohon maaf mungkin untuk beberapa hari ke depan video kosong dulu karena saya harus memulihkan badan saya juga ya kan, biar bisa kembali sehat lah gitu. Jadi semoga teman-teman yang mudik, yang di jalan semuanya hati-hati. Pokoknya ingat musibah itu nggak ada yang tahu, entah itu kita nabrak ataupun ditabrak gitu ya. Ya udah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini.
pokoknya ambil hikmahnya. Saya Adi Fafi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.